Ini tahunya tahu crispy, tapi beda. Kita coba naskun. Gila. Enak banget parah. Ransbar abis, makanan jajanan abis. Dengerin ya, sebelum dia ngambil bubur, dia udah makan nasi kuning. Kalau dia depan sekolah tuh pakai yang puteran gini yang tipis banget, terus sampingnya gini yang bulat. Besok nanti kita cari juga yang kayak gitu. Ada nggak di sini yang jualan? Datang ke sini. Ada, kalau saya gratis, cepetan, dibentak, umbal merah, umbal merah. Good morning, ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu, jajaran. Hari ini aku mau jajan. Jajanan hari ini temanya itu sarapan. Ya ada beberapa yang sarapan, ada yang ya gitulah pokoknya. Hari ini pokoknya macam-macam banget makanannya. Ada bubur ayam, bubur ayam. Bang, biasa mangkal di mana, Bang? Biasa di Kelapa 2. Kelapa 2 dekat sini dong. Aku mau ya, satu. Pakai kerupuk. Jadi ayamnya ayam putih aja ya. Sambelnya dipisah. Nasi kuning, aku mau nasi kuning dong, Bang. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Oh yaudah, suruh makan aja. Panggil dulu sekalian Ya. Ini ya, apa namanya, anyway semuanya ini udah di swap ya. Jadi semua yang ada di sini udah di swap. Kita mau makan bubur ayam. Ah, bubur ayam. Ah, ini mah mama loh. Apa sih? Tau buat. Ya, gak seru lah kamu. Kamu kenapa sih begitu? Gak seru banget. Ya emang. Makan-makan, kita memakan. Kan mama mau daftar juga? Ya ada kita yang digaji, salah. Nah, kenapa dibalik begitu? Ya ada kita yang digaji. Mama, eh, minta mau kerupuk. Nah ya, mama mau makan. Ini apa ini? Bubur ayam. Ah, ini mau coba mama, bubur, ayam. Bubur ayam. Bubur ayam? Ini sate. Bubur ayamnya lengkap nih ya. Ada, ini tuh bubur ayamnya, bubur ayam yang bukan ayam, bubur ayam yang pakai kecap gitu kayaknya ya. Ini bubur ayam yang kayak Chinese gitu ya. Iya kan? Yang pakai tongcai. Tim bubur diaduk atau ini? Kalau yang ini enggak, tapi kalau yang bubur yang apa namanya? Bubur yang diaduk banget yang pakai kerupuknya orange itu yang diaduk, kalau ini enggak. Ini jadi ini kalau aku yang ini enggak diaduk, kita cobain dulu ya. Wow. Ini kalau yang ini buburnya asin. Aku mau yang pedes. Enak. Enak ya? Enak. Kalau aku makan bubur diginiin ya.
kayak gini. Kok banyakan saya daripada dia? Kan mintanya sedikit. Ini itu udah. Ya ini kebanyakan gue juga. Kalau mama diaduk. Apapun itu. Hah? Apapun. Karena ini apa? Apelannya. Enggak suka jerawan. Ampela. Oh! Ini kalau kalian rafa-rafa dari mana ya? Nah, kalau aku minumnya ini. Kayak di sekolahan zaman dulu. Ini tahunya tahu crispy, sekarang kan lagi hits banget kan, tahu-tahu crispy gitu. Ini enak sih. Ini tahunya tahu crispy, tapi beda. Kalau tahu crispy yang lain tuh biasanya beda ya, nggak kayak gini ya? Tahu crispy yang tahu kriuk gitu, ini beda kan? Ini bikinnya dari mana apanya? Pakai, oh pakai tepung juga ya? Bapak kong. Naskun, ini enak banget tahunya. Kita coba naskun. Ini ada telurnya, ada orek tempenya. Terus ini tuh apa telur dadarnya. Telur ada yang telur apa namanya? Rebus. Telur balado pakai kerupuk. Kita coba ya. Oh, ada keringan tempenya juga. Ini pas banget emang hari ini kan temanya sarapan. Tapi karena sebenarnya aku tuh enggak jarang sarapan. Jadi kita makan jam siang sebelum kita kerja. Tahu kita makan? Tahu fit. Ini kalau tahu sama ini cocok banget loh. Enggak, ini sama ini yang gitu. Tahu campur sama nasi kuning. Enak banget tahu pakai nasi kuning. Anak-anak pada makan nih. Anak-anak kita pada makan yuk. Ya kita. Ya. Lekernya mana? Orang yang mau. Oh, aku mau leker. Pakai pisang gak? Ada. Harus pakai pisang. Aku bingung mau makan apanya dulu. Aku mau makan pusing cookies. Kok cookiesnya gendut-gendut banget lihat. Aku mau yang keju. Nih kita cobain nih. Wuh! Super gendut. Yang gendut enak banget. Aduh, enak banget. Ini masih hangat enggak? Masih hangat. Ini salah satu serabi favorit aku. Ini beda, ini serabinya serabi Solo. Kalau serabi Solo tuh pakai santan ya, Mah? Kalau Bandung beda lagi kan. Kalau Bandung beda. Dia pakai kuah apanya gitu. Karena pakai santan, santannya juga ini santan beneran gitu. Jadi gurih, ada asinnya juga, tapi manis gitu. Enak kok. Saya mau leker dong, leker. Enak banget. Enak banget, Pol. Nah, kita coba yang coklat juga. Hei, ngapain lu, Jay? Pegang bubur. Itu belum bisa, itu bubur. Belum makan. Ini habisin, enak banget. Udah habisin. Gambar terus. Bu, bungkusnya semua, Bu. Enggak lah. Bener-bener, Jay, yang lain enggak disisain, Jay. Bu, itu masih ada 5 punya saya, Bu. Ambilin, Bu, tolong, Bu. Tolong, Bu. Enak banget, parah. Transbar abis, makanan jajanan abis. Lu bener-bener lu. Tuh. Tadi nih, dengerin ya. Sebelum dia ngambil bubur, dia udah makan nasi kuning. Abis nasi, bubur. Masalahnya enggak, maksud gue gini. Ini tuh udah tinggal dikit lagi kan. Terus dia ngabisin, Mbak, itu buat saya. Enggak, gue sisain satu tuh. Gue sisain satu. Enak banget, Pak, tahunya. Biasa kan sate pakai apa? Usus atau apa namanya? Enggak, gue bingung. Kemarin lu ngeluh, katanya lu gendutan. Naik berapa kilo? 8, Mbak. OTW 10. Mendingan tuh sehat. Ini sehat. Kan bahaya juga kalau terlalu gendut, Jay. Izin makan ya, Mbak ya? Silakan. Awas kembali lagi ya. Makanan Mama zaman SD dalamnya ada pisang. Aku gini sih, tapi ini lekernya beda ya. Oh, ini lekernya yang agak tebel. Ada juga yang bukan ini karena dalamnya pisang. Ada juga leker yang tipis gitu. Ini persis. Aku juga dulu depan sekolah ada leker, apa lekernya nggak ada pisangnya. Ini tuh kok. Aku mau coba yang tipis. Apa sih nempel? Kalau yang tipis, iya tuh. Keju, coklat keju. Kalau dulu depan sekolah tuh pakai yang puteran gini yang. Tipis banget terus sampingnya gini yang bulat. Besok nanti kita cari juga yang kayak gitu. Ada nggak di sini yang jualan? Datang ke sini. Aku mau cobain
naikin dong. Ini dituangin. Benar. Berapa banyak? Aku pemimpin. Ini pakai minyaknya tipis aja apa pakai apa sih margarinnya? Minyak sama telur dikit. Oh, jadi ininya pakai minyak sama telur dikit. Nanti tinggal dituang muter aja. Oh, gini. Kayak diumbakin gitu. Biar ada telurnya. Gini. Langsung dengan muter. Oh, ditekan. Ya, gitu. Kebanyakan itu. Oh, udah gini kan? Iya. Satu terus, lagi. Terus apa? Diputer gini. Aku kasih. Oh, coba ya, deh, contoh. Oh, oke. Jadi diputar ngambang. Oke. Biar lebar. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Terus dikasih santan. Oh, ini belum santan? Iya, belum ada santannya. Bubur ayam. Guys, jadi tadi kan udah makan segala macam, tapi kayaknya nggak lengkap kalau aku nggak nyemil juga makanan cemilan otentik khas Indonesia. Aku mau makan ini nih, favorit aku banget. Eret nih. Sebelum aku makan yang manis-manis, tadi kan udah asin-asin. Sekarang aku mau makan ini. Kata Oma telur gabus yang rasa gula aren. Ini tuh manisnya pas, gak enak karena ini tuh dari aren asli. Aku harus tau nih, kalau Rapatar sukanya ngerasa keju cheddar. Kalau Raffi sukanya yang rasa balado padang. Nah, kalau misalnya yang keju cheddar ini rasanya nagih karena gurih dari keju cheddar asli. Ini kalau misalnya yang balado padang ini tuh bener-bener padang banget, pedas dari cabai asli. Ini bener-bener ada manis, ada asinnya, dan pastinya gampang banget karena udah bisa dibeli di Alfamart dan minimarket terdekat. Ini tuh nagih banget karena renyah dan alami. Ini tuh nggak pakai pengawet dan MSG, jadi aman buat seluruh anggota keluarga. Dan rasanya bener-bener autentik Indonesia banget, nggak ada yang salah. Dan renyahnya bikin kangen, renyahnya alami. Renyah alami, otentik. Nah, kata Oma tuh variannya banyak banget, jadi bisa dikonsumsi seluruh anggota keluarga. Pastinya dengan favoritnya masing-masing. Ini ada yang mau nggak? Mama mau nggak? Mama mau yang ini. Nah, ini Mama suka yang ini. Iya. Mana yang manis? Yang manis, jadi bawa yang lain. Banyak. Yang lain nih, ada yang mau nggak? Mama mintanya yang banyak, bukan satu. Yang lain, ada yang mau nggak? Ya, Mama aja dibawain. Nanti dibawain. Satu box. Ada di Alfa. Nah, sekarang aku mau makan surabi. Tadi yang bikinan aku mana? Masih panas banget. Aku mau makan yang masih panas banget, bener-bener panas. Udah kenyang banget hari ini. Aku mau pesenin buat Raffi bawa ke lokasi syuting abis ini. Mas, boleh gak aku mau bawa buat suami aku? Boleh. Mau berapa kak Gigi? 20 yang original. Ketahuan kalau ini ketahuan ininya, benar. Ya emang iya, Roto Suman kan. Ini asli dari Solo, aku dulu suka kalau ke Solo suka beli 20 yang biasa, 20 yang coklat. Masih cukup? Oke, masih cukup. Masih banyak kan buat anak-anak sini, masih cukup? Masih. Emang hari ini bawa berapa banyak sih? Sekitar 200. Hah? Ya cukup lah. Buat bawa berarti apa lebihin aja deh, 25-25 deh buat di lokasi syuting, kesian nanti orang-orang. Pukis juga mau, Mas! Dibungkus. Ini tuh diginiin ya, baru ininya diginiin. Ternyata crispy-nya tuh di kayak dibanjur gitu, bukan tahunya digituin. Pantesan kalau misalnya kita mau bikin tahu crispy, tahunya kan lembek. Kalau gitu-gituin hancur ya. Makanya itu tahu salah kalau bikin. Salah bikin. Makanya ininya encer tuh. Guys,
jadi kayaknya aku hari ini udah kenyang banget makan segala macam makanan. Pokoknya buat kalian semua nanti kalau misalnya seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau makanan yang aku cobain, terutama yang kayak gini-gini, makanan di jalan, yang pinggir jalan gitu, nanti bisa komen di bawah mau aku review makanan apa lagi. Cuman kalau aku ini kan udah kayaknya makan kayak gini tuh udah sering ya. Nah, yang aku sebenarnya penasaran tuh makanan Nusantara lainnya, terutama kayak yang di timur gitu, makanan Papua. Itu benar-benar aku belum pernah coba. Kalau yang ini ya rata-rata udah pernah lah gitu. Mungkin makanya itu suatu hal yang belum familiar buat aku, Bu. Kali aja ada yang jualan juga yang lagi nonton, bisa nanti komen juga di bawah atau DM ke Trans Entertainment. Thank you guys. We'll be right back.